Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game One Piece Burning Wheel. Oke, di video kali ini gue bermain lagi di server SEA. Katanya server SEA itu bakalan ditutup tanggal 15. Yang ramai dibicarakan seperti itu ya teman-teman. Tapi gue belum tahu untuk pastinya apakah benar-benar mau ditutup atau enggak. Tadi pas gue lihat di postingan yang terbaru untuk OPB versi SEA itu, fanpage-nya posting kompensasi malah teman-teman. Malah dia posting kompensasi ya. Gua enggak tahu di mana untuk postingan yang mau tutup gitu. Nanti kita bakalan cari tahu aja ya apakah server saya ini bakalan benar-benar ditutup atau enggak teman-teman. Anjir lah kalau ditutup ya. Kita cuma tersisa server Inggris doang sama Ori. Kalau Ori gua enggak main ya teman-teman. Karena enggak ada akun gua untuk di server Ori, makanya gua enggak main di situ ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita cari tahu kebenarannya tanggal 15 apakah benar-benar mau ditutup atau enggak, sambil kita klaim untuk kompensasi yang maintain kemarin. Kalau enggak salah kemarin maintain ya kan. Oke, langsung aja kita ke fanpage-nya OPBW server saya. Oke, ini dia ya fanpage dari OPBW server saya. Nah, untuk postingan yang terbaru itu bisa mendapatkan kompensasi atau klaim kompensasi ya. Nah, ini dia http://wargame.digital.com/game/compensate. Oke, langsung aja kalau gitu. Nah, di mana nih yang mau tutup? Kita coba lihat satu-satu deh, teman-teman. Sudah diperbarui sekarang jadi semua orang bisa mulai merokok. Anjay. Ini maintain ya. Ini untuk postingan yang seperti ini adalah maintain, teman-teman. Kita coba artikan juga sambil cari benar-benar apa enggak nih untuk tanggal 15 apakah mau ditutup atau enggak nih teman-teman. Konten pemeliharaan, tidak ada pahlawan baru yang ditambahkan ke update ini. Oke, ini bukan. Di mana orang tahu-tahu kalau ini benar mau ditutup loh. Oh, ini ya. Kita coba lihat dulu teman-teman. Nih, ada tulisan 2002 tanggal 1/15. Wih, gila. Kalau mau ditutup beneran wah parah sih. Artinya apa nih teman-teman? Dengan perusahaan Anda, kami telah menghabiskan waktu bahagia bersama yang tak terhitung jumlahnya dan juga membiarkan para pemain merasakan pengalaman yang tidak dapat mereka nikmati. Anda tidak dapat meninggalkannya sendirian. Ini adalah penyemangat terbesar bagi kami. Toleransimu, pengertianmu ingin memperpanjang terima kasih. Karena ketidakmampuan untuk melanjutkan perbaruan versi dan pemeliharaan pemain secara bertahap menurun, jadi kami harus membuat anjay, ini game benar mau tutup cok. Anda dapat terus menggunakan mata uang virtual yang sudah ada di akun Anda saat ini hingga server ditutup. Astaga, ternyata benar-benar mau ditutup ya tanggal ini paling teman-teman. Soalnya di sini mentok nih, gila. Gila, banyak yang ketawa dong. Kita coba lihat komennya dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi, jadi tutup. Gila, bener-bener mau ditutup loh. Gue ngakak banget ini. Server mau ditutup. Pantesan ya, bug-bug. Eh bukan bug sih, tapi iya banyak bug teman-teman. Banyak bug pas abis maintain biasanya banyak bug gitu. Makanya gak diperbaiki-perbaiki ternyata servernya mau ditutup cok. Developernya putus asa teman-teman. Oke lah kalau gitu kita klaim aja ya. Untuk kompensasinya ini terakhir kali kita bermain di sini teman-teman. Terakhir kali dapat kompensasi abis itu ditutup. Wah parah ini. Untuk yang pertama kita masukin dulu ya untuk ID-nya teman-teman. ID inget ya, bukan nickname kalian tapi ID. Oke, kita langsung aja kalau gitu menerima. Apakah ini bisa atau enggak? Kita coba screenshot dulu, artikan dulu ya. Oke. Kita coba cek apakah ini udah bisa diambil teman-teman. Oke, kali ini kita langsung coba lihat apakah udah berhasil diklaim. Oke, ini dia ya. Wow, gila loh, langsung sultan kita coba. Dikasih Oden, dikasih Carrot, dikasih Young Ray Lake.
Ngakak banget sih. Gamenya mau ditutup baru kita dikasih hadiah sebagai ini, cok. Goblok, goblok. Ini game apa sih? Wah, ini gila. Diamondnya banyak banget. Fancy diamondnya banyak banget, teman-teman. Gila, berasa sultan banget kita ya. Sultan dadakan setelah game mau tutup. Gila, kita diberi kesempatan untuk mencicipi hero-hero terbaru ya. Kita langsung klaim aja semuanya. Kita langsung ambil semuanya, teman-teman. Ini ada Cavendish. Gila, bos. Ada Carrot juga. Terus ada Odin. Ini Kaido ambil. Kok gak bisa diambil Kaido gua nih. Diamond kita gila loh, banyak banget loh, teman-teman. Kita coba lihat dulu deh. Kita ganti satu-satu hero nya. Cavendish. Terus Odin. Gimana sih Odin? Odin. Yongrei. Dan juga Carrot. Game mau tutup baru kita dikasih beginian. Dikasih kompensasi, bos. Akhirnya lengkap hero-hero kita ya. Akhirnya lengkap, teman-teman. Ada Young Relic. Kan sekarang untuk update-nya itu sampai mentok di Carrot ya. Ada Young Ray, ada Cavendish, ada Mihawk, ada Odin, ada Carrot. Wah, langsung aja kalau gitu kita gacha aja, teman-teman. Kita gacha aja ya. Di bannernya Shanks. Tapi bannernya Shanks belum bisa digacha karena belum level 80. Oke, kalau gitu kita langsung gacha aja di banner Red Up kali ini. Gila, ini berapa nih untuk diamond kit yang dikasihkan, teman-teman? Gue nggak tahu dapat berapa ya. Tapi kayaknya ini banyak banget deh, sumpah. Kita coba belikan semuanya. Dan kita gacha ya di banner ini. 10.000 apa? Apa 10 juta nih? Masih tinggal 51.000. Waduh, gila, cok. Oke, langsung kita belikan aja. Tinggal 1.000 lagi beli, tinggal 1 lagi beli. Nice. Kita dapat berapa tiket ini? Langsung kita dapat 192 tiket ya. Oke, kalau gitu kita gacha aja, teman-teman. Langsung gacha kalau gitu. Wah, dikasih dong. Game mau tutup tanggal 15 baru dikasih kompensasi beginian. Dari sekian lama gue main di sini. Langsung dapet tuh. Langsung dapet ya. Coba gacha lagi. Sret. Aduh, gak dapet nih. Gacha lagi. Gak dapet lagi. Foya-foya kali ini nih. Untuk terakhir kalinya nih, teman-teman. Wah, dapetin Bartolomeong. Lumayan. Dapet SR banyak banget kali ini. Dapet Kaido. Gacha lagi. Auto Sultan kita ini mah. Oke, pindah tempat dulu. Ngakak banget, servernya mau ditutup baru kita dikasih yang beginian. Nggak nyangka banget kalau servernya itu mau tutup. Gacha lagi kalau gitu. Sret. Nggak dapat ya. Gacha lagi, shred. Gak dapat lagi. Shred. Wah, Kaido terus dikasihnya. Gak dapat lagi loh. Pelit masih. Game mau tutup, pelit juga. Oke, tinggal satu kali gacha lagi nih. Tinggal satu kali gacha lagi, teman-teman.
Langsung aja ini gacha yang terakhir kita ya. Gacha. Dapatkah kali ini hero yang bagus? Wapol. Skip. Langsung dapat 2, cuma dapatnya Kuzan ya. Oke, setelah kita dapat, kita langsung upgrade aja. Carrot kita. Apakah ini bisa nyampe bintang 8? Kayaknya enggak nyampe nih. Wah, tapi gila sih dikasih banyak banget nih, teman-teman. Auto lengkap line up kita ya. Dari hero baru semua udah lengkap banget nih, teman-teman. Baru kali ini gua ngerasain jadi sultan di game server saya ya. Karena kalian tahu sendiri, server saya meskipun ada rate up itu ngeserin rate up-nya, teman-teman. Oke, kita langsung pakai aja. Widih, carrot seksi banget ini mah. Wah, sangar. Andaikan server Inggris seperti ini ya. Ada rate up-nya. Oke. Jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau merasakan juga jadi sultan dadakan, silakan klaim kompensasinya, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.